Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa husukum ala ta'atillah wa tiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para jamaah sekalian yang sangat dicintai, wabil khusus para habaib dan para ulama, para asatid yang sangat dimuliakan, yang sangat dicintai, alhamdulillah dalam acara rutinan syahriyah bulanan dalam pengkajian kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Hasibun Nasib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wal muslimin wal muslimat bihi wa bi'ulumih wa bi'kutubih fi daraini amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah dipertemukan kembali, dan al-faqir alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam majlis yang agung ini. Dan niat al-faqir tiada lain sama, mencari ilmunya Allah melalui kitab Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, mencari keberkahan para awliya, para ulama, para syuhada, para salihin, para anbiya, para mursalin, khususnya Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencari anwar beliau-beliau, cahaya-cahaya beliau-beliau, dan asrar beliau-beliau yang sangat agung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghujankan rahmatnya kepada kita semua dan kepada keluarga kita semuanya, dan kepada siapapun yang ada nasab dengan kita, baik ke atas maupun ke bawah maupun ke pinggir, saudara-saudara kita, dan juga bagi seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan semoga Allah menghujankan barokahnya kepada kita dan kepada mereka. Dan semoga Allah memberikan ketenteraman, kedamaian, kerukunan, dan juga rasa di dalam hati kita semuanya, dalam hati sesama muslim, rasa kasih sayang yang mendalam, rasa cinta yang mendalam, dan juga rasa kasih sayang kepada sesama ciptaan Allah, baik muslim maupun non-muslim, baik manusia maupun yang lainnya, yang mana kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi simbol rahmatan lil alamin, yakni kasih sayang bagi segenap alam semesta, bagi segenap ciptaan Allah. Dan hati beliau dipenuhi semua ciptaan Allah, sehingga dakwah beliau, tabligh beliau, amar ma'ruf nahi munkar yang beliau jalankan, ta'lim beliau, semuanya, kesabaran beliau di dalam dakwah, kesabaran beliau
di dalam menerima kejelekan-kejelekan manusia saat itu dan setelahnya. Itu semuanya berangkat dari rasa sayang yang memenuhi jiwa beliau. Yang selanjutnya sifat ini diwariskan kepada ahlul bait beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa mengikuti kepada jejak-jejak beliau, yang senantiasa mengambil ilmu beliau, yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yang senantiasa mendandani jiwanya dengan akhlak-akhlak beliau, dengan akhlak-akhlak beliau, maka umat beliau yang seperti itu, yang menjadi khalifah-khalifah beliau, yang meneruskan tanggung jawab yang besar, meneruskan perjuangan-perjuangan beliau di setiap masa. Maka kita semua bersyukur kepada Allah atas karunia iman dan karunia Islam, atas karunia Allah kita mendapatkan bimbingan dari para ulama-ulama yang menjadi khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga sedikit demi sedikit terus berjuang menata diri kita agar kita bisa mengikuti kepada akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita bisa melangkah di atas rel yang telah dibentangkan oleh Allah, yang telah dibentangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu selanjutnya oleh para ulama-ulama Allah yang menjadi pewaris-pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan meneruskan bahasan daripada kalam-kalam yang agung, daripada perkataan-perkataan yang mulia, yang suci, perkataannya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Risalah Mu'awanah, yang di bulan kemarin baru sampai kepada pembahasan tentang yakin dan juga tentang sebab-sebab menguatnya dan menjadi tambah baiknya keyakinan seseorang. Itu ya. Itu. Yang itu wayak wal yakin wa yahsunu bi asbab, itu bukan ya. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif al murabbi al alim al jalil al allamah al fahamah al arif billah الواصل الموصل الكتب الحبيب النسيب السيد عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ورضاه. Beliau berkata dalam kitabnya wa yaqwa al yaqin, dan bisa menguat
keyakinan seseorang wayahsunu dan bisa bertambah baik, bisa menjadi baik bi asbabin dengan beberapa sebab. Jadi kita harus perhatikan ini agar keyakinan kita bisa menguat, kesananya bisa sempurna, maka faktor-faktor penyebabnya ini harus kita perhatikan. Apa saja faktor penyebabnya agar kita bisa menggarapnya sehingga keyakinan kita semua bisa sempurna. Minha minha dari sebagian sebab-sebab tersebut, wa huwa al-aslu, yang mana sebab yang paling pertama ini adalah pokok, walladhi alaihi al-madaru, yang menjadi sentral. Apa? Da ayyusghiya, bahwasanya memusatkan al-abdu, si hamba, biqalbihi, dengan hatinya, memfokuskan biqalbihi dengan hatinya, wa udhunihi, dan dengan telinganya, ila istima'il ayati, kepada mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan firman Allah, wal akhbari, dan mendengarkan khabar-khabar, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dallati, yang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan ala jalalillahi ta'ala, kepada kemahaagungannya Allah ta'ala, wa kamalihi, dan kepada kesempurnaannya Allah, wa azamatihi, dan kepada azamah, yakni keagungannya Allah, wa kibriyaihi, dan kepada ketakaburannya Allah, yakni maha tinggi segala-galanya, wa infiradihi, dan kepada maha tunggalnya Allah bil khalqi, dengan menciptakan. Maha menyendirinya Allah dengan menciptakan. Artinya tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menciptakan. Kita semua diciptakan. Malaikat diciptakan, jin setan diciptakan. Siapa yang berani mengaku bahwa dirinya bisa menciptakan? Tidak ada yang mungkin ya bisa mengakui bahwa dirinya menciptakan, hatta kepada dirinya sendiri. Wal amri, dan maha tunggalnya Allah dengan perintahan, maha tunggalnya Allah dengan urusan, ini urusan seluruh makhluknya Allah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang mengurus. Wasultani, dan maha tunggalnya Allah dengan kesultanannya, dengan kerajaannya. Walqahri, dan maha tunggalnya Allah dengan memaksanya, sifat memaksa. Semua makhluk
diotak-atik oleh Allah. Semua makhluk digerakkan, didiamkan oleh Allah. Semua makhluk makhur. Makhur itu dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah. Pahami oleh kita. Geraknya digerakkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Tidak ada makhluk yang bisa melawan, memaksanya Allah. Yani sifat memaksanya Allah tidak ada. Allah menggerakkan lalu makhluk mendiamkan dirinya, nggak akan bisa. Allah mendiamkan lalu makhluk menggerakkan dirinya, nggak bisa. Semua dipaksa oleh Allah. Adanya makhluk diadakan. Kalau diadakan makhur berarti dipaksa oleh Allah dengan kekuasaan Allah. Yang sudah ada lalu dirubah-rubah oleh Allah. Perubahan ini semuanya adalah bukti qahru-nya Allah. Memaksanya Allah karena perubahannya dirubah-rubah oleh Allah. Sebagian ada yang ditiadakan oleh Allah dari keberadaannya. Ditiadakannya juga semua makhur, dipaksa oleh Allah. Jalla jalalu wahda. Nah, kita kalau ingin bertambah kekuatan keyakinan kita, maka hati kita, telinga kita harus dipusatkan kepada makna-makna firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada hal-hal yang barusan disebutkan. Wa ala sidqir rusul, dan juga hati kita dan pendengaran kita harus difokuskan, dipusatkan kepada makna-makna firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kebenarannya para utusan Allah, bahwa para utusan Allah semuanya yang mengaku sebagai utusan Allah dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, mereka adalah benar-benar utusan Allah. Tidak ada yang dusta, tidak bikin-bikin, ya, tidak. Tidak hanya pengakuannya saja, ya, kan ada juga yang ngaku-ngaku jadi rasul, yang ngaku-ngaku jadi nabi, gitu kan, dan sebagainya. Pengakuan para rasul terhadap kerasulan dirinya ini tidak bisa disangkal oleh akal yang sehat, oleh hati nurani yang bersih, karena pengakuannya dibarengi dengan kejujuran, dibarengi, ingat, dengan bukti-bukti, dibarengi dengan fakta-fakta kebenaran, dibarengi juga dengan kecerdasannya yang luar biasa, dibarengi juga dengan keterjagaannya semua utusan Allah dari melakukan apa-apa yang menyalahi aturan Allah, dari melakukan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah dalam kehidupannya. Ketika diperiksa, ditelaah oleh akal-akal manusia yang sehat dan hati nurani mereka yang sehat,
pasti mereka akan menemukan kebenarannya orang ini sebagai utusan Allah. Ya, ini kebenarannya kerasulan Rasul tersebut, ditambah dengan bukti mukjizat. Ya. Dan dikabulkannya doa-doa para utusan-utusan Allah, yang mana bagian daripada dikabulkannya doa adalah mukjizat. Ketika diminta oleh kaumnya masing-masing bukti kebenaran kerasulan mereka, ya, lalu ditantang oleh para utusan Allah, kalian mau apa? Dan bahwa aku ini utusan Allah, bahwa Allah ini ada, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah maha kuasa, bahwa Allah melihat, kan? Apa yang kalian inginkan? Mereka di setiap masa kerasulannya para rasul meminta sesuatu yang semua manusia tidak akan mampu melakukannya. Tapi ternyata utusan-utusan Allah mampu melakukannya. Ketika meminta kepada Allah Jalla Jalalu Wahdahu, ini benar. Ini utusan Allah, benar. Allah itu ada. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mendengar. Nah, dibuktikan oleh para utusan-utusan Allah alaihimussalatu wassalam. Maka kalau keyakinan kita ingin kuat, ingin sempurna, kita harus sering menelaah makna-makna firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kebenarannya para utusan-utusan Allah. Menelaah juga manakib-manakib para utusan Allah yang menunjukkan kepada kebenarannya, kerasulannya beliau-beliau, wa kamalihim, yang menunjukkan kepada kesempurnaannya para utusan-utusan Allah, wa ma uyidu, dan apa-apa yang mana para rasul diberi penguatan-penguatan, kan, oleh Allah bihi dengan hal-hal tersebut, yaitu minal mu'jizati, mu'jizat-mu'jizat, wa ma halla bimu'anidihim, dan juga kita harus menelaah kepada apa-apa yang telah terjadi, yang menimpa, bimu'anidihim, kepada orang-orang yang menentang para utusan-utusan Allah di setiap masa. Apa yang terjadi kepada setiap yang menentang kepada utusan-utusan Allah di setiap masa? Min anwa'il uqubati, dari warna-warni musibah-musibah, dari warna-warni, kan, azab yang menimpa mereka ketika mereka menentang kepada para utusan Allah. Nah, kita harus telaah itu, kejadian-kejadian itu. Ini akan membangkitkan, menambah, menaikkan volume keyakinan kita. Wa ma warada, dan juga kita harus menelaah ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya menjelaskan apa-apa yang datang fil yaumil akhir, pada hari akhirat nanti, min isabatil muhsinin, dari memberikan ganjarannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Nah, kita harus menelaah itu, menelaah tentang bagaimana pahala yang Allah berikan, derajat yang Allah berikan kepada mukminin, bagaimana pahala dan derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang takwa kepada Allah, apalagi tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, para solihin, para ulama,
para aulia. Nah, kita telaah itu agar keyakinan kita semakin kuat. Wa mu'aqabatil musyi'in, dan juga bagaimana balasan-balasan, siksaan-siksaan dari Allah terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, kita harus telaah ayat-ayat Quran ya, tentang siksaan terhadap orang-orang kafir ya, tentang ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang zalim, terhadap orang-orang yang maksiat, begitupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar keyakinan kita bertambah. Keyakinan kita bertambah sehingga semangat di dalam hati untuk beribadah meningkat, dan juga rasa takut di dalam hati daripada melakukan apa-apa yang diancam oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dengan warna-warna siksaannya, maka rasa takut itu bersemayam di dalam jiwa kita. Jangankan dari dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, di antara dosa yang paling besar apa? Yang paling besar adalah kufur, yang paling besar adalah musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ada yang besar, yang paling besar di bawah itu ada. Apa di antaranya? Membunuh manusia tanpa haknya. Ya, membunuh manusia tanpa haknya. Ya. Ini dosa yang paling besar. Apalagi membunuh muslim, mukmin, ini dosa yang paling besar. Lalu apalagi diantaranya? Diantaranya adalah berzina. Diantaranya adalah liwat, sodomi. Diantaranya adalah memutuskan tali silaturahmi. Diantaranya adalah mabuk. Diantaranya adalah judi. Ini dosa-dosa yang sangat besar sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua utusannya dan menurunkan semua wahyunya, kitab sucinya, termasuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar manusia dan bangsa jin tidak boleh ada seorang pun atau satu pun dari bangsa jin yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah Allah. Dan jangan ada seorang pun dari mereka yang berani maksiat kepada Allah. Dan jangan ada seorang pun dari manusia dan bangsa jin yang berani melakukan kezaliman kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada mukminin. Terutama mukminin juga kepada orang-orang saleh. Ini lebih berat lagi kalau melakukan kezaliman kepada orang saleh. Kalau melakukan kezaliman kepada ulama, ini lebih berat lagi. Kalau melakukan kezaliman kepada para wali Allah, ini berat, lebih berat lagi. Kezaliman yang paling berat ketika dilakukan oleh seseorang kepada para nabi-nabinya Allah. Dan yang paling berat kepada para rasulnya Allah. Dan yang terberat adalah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak sama ya beratnya timbangan kezaliman seseorang. Tidak sama. Di antara yang menjadi faktor penyebab tidak sama karena beda-bedanya pangkat orang yang dizalimnya. Kan? Mendzalimi orang yang kafir berbeda dengan mendzalimi orang yang muslim, mukmin. Ini lebih berat nanti, walaupun sama kadar kezalimannya. Kan? Sama jenis kezalimannya, tapi nanti nanti ini kadarnya menjadi membengkak.
dan siksaannya menjadi lebih berat ketika yang dizaliminya itu ada kedudukan di sisi Allah. Ya, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, walaupun dengan kezaliman yang sama kadarnya, yang sama jenisnya, tapi akan lain siksaannya, akan lain. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu, seperti orang melakukan maksiat yang sama jenisnya atau kadarnya, tapi di hari atau di waktu yang diagungkan. Beda melakukan maksiat hari Selasa dan hari Jumat, beda. Ya? Seperti juga orang yang melakukan maksiat di tempat yang dimuliakan. Beda melakukan maksiat di tanah haram Mekah, Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau di masjid-masjid di muka bumi ini, ketika dibandingkan dengan maksiat di luar masjid. Oke? Tidak sama. Tidak sama. Jadi jangan dianggap sama. Oh, ini sama. Tidak bisa. Hukumannya juga nanti berbeda. Ya, berbeda. Semakin tinggi seseorang martabatnya di sisi Allah ketika kita melakukan kezaliman kepada orang tersebut, maka murkanya Allah lebih dahsyat. Siksaan Allah lebih besar. Ingat, maka seringkali Al-Fakir jelaskan, hati-hati dengan berbuat kezaliman kepada sesama. Hati-hati. Ingat, hatta kezaliman dengan hati sekalipun. Seperti apa? Su'udzon, buruk sangka. Buruk sangka itu jangankan kepada Rasul, jangankan kepada wali, kepada ulama, kepada orang gila. Orang gila sekalipun tidak boleh. Buruk sangka itu kepada non-muslim saja tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana dengan buruk sangka kepada orang-orang besar? Masya Allah, fahami oleh kita. Buruk sangka kepada para aulia, para ulama, yang mana para ulama itu segalanya memakai ukuran ilmu yang ada di dadanya, dan Al-Quran dan hadis selalu menjadi mizan, selalu menjadi timbangan ketika mau melakukan apapun dan ketika mau meninggalkan apapun, yang boleh jadi luput dari pemikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir hanya dengan murni akal kita atau pengetahuan hasil observasi atau pengetahuan-pengetahuan menurut si A, menurut si B, yang mana si A, si B ini tidak dijamin kebenarannya 100%. Paham? Yang dijamin kebenarannya adalah firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah selesai. Itu pun juga harus dan ulama, karena kalau bukan ulama tidak akan memahami Al-Quran dan tidak akan memahami Al-Hadith dengan sesungguh-sungguhnya, pemahaman yang sesungguh-sungguhnya, pemahaman yang luas. Maka hati-hati, ya kan? Hati-hati, jangan sampai su'udzan di dalam hati kita kepada sesama. Hati-hati. Apalagi kepada orang-orang yang berilmu, ya? Dan juga di antara zalim kepada sesama adalah hasud di dalam hati. Hasud, tidak senang kalau yang lain maju, kalau yang lain untung, kalau yang lain senang, ya kan? Nggak senang. Ini bagian dari kezaliman kepada sesama. Nah, ini nanti yaumul qiyamah tetap ini akan diperiksa. Nanti pada hari kiamah, ingat, akan diadili di hadapan Allah Ahkamul Hakimi. Maka pastikan sebelum kita mati bahwa hati kita sudah terbebas dari semua sifat-sifat yang tercela. Baik yang tercela ini yang hubungannya dengan Allah, maupun yang tercela ini yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Para sahabat Nabi
radhiyallahu anhum ajma'in di dalam manaqibnya yang Al-Fakir terima dari para guru dalam kitab-kitab yang sudah masyhur, bahwa akhlak para sahabat itu tidak berani tidur di malam hari, ingat, kecuali memastikan dulu bahwa hatinya terbebas dari semua sifat-sifat yang tercela, dari ghil, dari keburukan sifat kepada sesama makhluk Allah, apalagi kepada sesama muslim. Masya Allah, diperiksa dulu sebelum tidur itu, diperiksa dulu, adakah sifat dalam hati saya keburukan kepada sesama, kan? Hasudkah, suudzonkah, dan sebagainya. Tidak berani tidur sama. Kalau ternyata masih ada di dalam hatinya sedikit saja, kan, ada keburukan kepada sesama, maka doa mereka terus, ya, dikumandangkan permohonan mereka kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan mereka yang sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa yakin bahwasanya makna dari firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang selamat ketika menghadap Allah adalah orang yang membawa hati yang salim. Selamat, selamat dari apa? Selamat dari kekufuran, kemusyrikan, selamat dari semua akhlak dan sifat-sifat hati yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah jalla jalaluhu wahdah. Maka hari-hari muslim selalu memperhatikan dirinya sendiri, selalu fokus terhadap keberadaan hatinya sendiri, terus diawasi, terus introspeksi, masih adakah sifat-sifat yang tercela atau tidak. Kalau sudah bersih dari semua sifat yang tercela, dijaga terus, jangan sampai muncul lagi sifat yang tercela sedikit pun di dalam hatinya. Berdoa terus kepada Allah. Dan juga PR, ya, orang-orang yang beriman setiap harinya harus terus mendandani jiwanya dengan semua akhlak-akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan, apakah masih ada akhlak Nabi yang belum menjadi sifatnya, yang belum menjadi akhlaknya? Diperiksa terus. Kalau belum, satu demi satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjuangkan dengan keras sebelum matinya, dan diterapkan tuh di dalam jiwanya, ditanamkan di dalam jiwanya, dibentuk di dalam jiwanya. Itulah akhlak muslim. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Allah, Allah. Al-Imam Al-Haddad selanjutnya beliau mengatakan wa ila kauni hadzal amri, dan kepada keberadaan urusan ini, kafian, cukup, fi ifadatil yakini, di dalam memberikan faidah kepada keyakinan, kepada keyakinan. Al-isyaratu apa? Al-isyaratu bahwasanya isyarah dari Allah biqaulihi ta'ala dengan firmannya Allah ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Ini isyarah dari Allah. Allah mengisyarahkan awalam yakfihim, yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka, orang-orang yang beriman, anna anzalna alaikal kitaba, sesungguhnya kami telah menurunkan kami kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba, kepada Al-Qur'an, yutla alaihim, yang Qur'an ini dibacakan kepada mereka. Apakah tidak cukup kepada mereka Al-Qur'an yang kami turunkan,
kepada engkau, apa tidak cukup kepada mereka? Inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup bagiku ilmu rabbi, ilmu Tuhanku. Al-Quran sudah cukup karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai jawaban bagi segala permasalahan hidup manusia, bangsa jin, di dunia, di kubur, di akhirat kelak. Jawabannya ada dalam Quran. Amin. Makanya bagi orang yang beriman seharusnya ya, merasa cukup dengan Al-Quran. Seharusnya merasa cukup dengan Al-Quran. Maka bagi orang yang beriman yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, maka tidak akan ada apapun yang bisa mencukupinya, la fi dunya wa la fil akhirah, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Pahami oleh kita semuanya. As-sababu tsani, kata Imam Al-Haddad, sebab yang kedua yang bisa menguatkan keyakinan seseorang. Apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua ayan duro adalah harus melihat dan harus menelaah. Ini si hamba bi'ainil i'tibar, dengan mata i'tibar. Ya, ini mata i'tibar adalah pandangan-pandangan yang pandangan ini mengambil ibrah. Ya. Fi malakutis samawati, di malakutnya semua langit, wal ardi, dan di malakutnya bumi. Di bumi ini ada malakutnya, selalu ditelaah. Wa ma bakallahu fihima min ajaibil masnu'ati, dan menelaah apa-apa yang Allah adakan, yang Allah jadikan, kan? Yang Allah sebarkan, masya Allah, begitu banyak yang ada di langit, yang ada di bumi, daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah jalla jalalu wahdah. Telaah rahasia-rahasia keajaiban-keajaiban ciptaan Allah ini. Ketika kita rajin menelaah keajaiban-keajaiban ciptaan Allah ini, maka akan menguat keyakinan kita. Tapi ingat ya, ini sebab yang kedua ini harus ada sebab yang sebelumnya. Ini sebab yang kedua ini tidak akan menjadi kekuatan keyakinan kecuali bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah dulu, dan orang-orang yang ingin, ingat, mengenal Allah, yang ingin ma'rifat kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak iman kepada Allah, atau orang yang beriman namun dia tidak kenal kepada Allah dan tidak ingin kenal kepada Allah, lalu dia terjun menelaah IPA, ilmu pengetahuan alam, kan? Menelaah manusia, menelaah binatang, menelaah udara, menelaah air dan sebagainya, dan habis umurnya dia punya gelar sampai profesor hasil penelaahannya, namun sedikit pun penelaahannya itu tidak menambah keyakinannya kepada Allah, dan padahal dia sudah punya gelar, sudah punya gelar doktor dari penelaahannya, namun kenapa keyakinannya tidak bertambah kepada Allah? Bahkan dia meninggalkan sholat, kan? Dia meninggalkan ibadah, dia berani melakukan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada niat di dalam hatinya ingin mengenal Allah. Ya, fahami. Dan sebab yang kedua ini bisa manfaat bagi orang yang ada keinginan di dalam hatinya ingin kenal kepada Allah. Ketika ingin kenal kepada Allah, lihatlah ciptaan-ciptaan Allah, telaahlah, kan?
keajaiban-keajaiban, rahasia-rahasia ciptaan Allah, maka semakin kamu mengenalinya, maka kamu akan mengenal kepada sang penciptanya. Faham? Tapi bagi orang yang tidak beriman dan orang yang tidak ingin kenal kepada Allah Ta'ala, malah habis umurnya dipakai menelaah ciptaan Allah sampai punya gelar sekalipun, tapi keimanannya tidak bertambah, keyakinannya tidak bertambah, bahkan berani meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah. Fahami? Berani melakukan apa yang Allah haramkan. Allah, 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 Allah. Wabada'i ilmu kawanati, dan juga rajin menelaah, ya, keajaiban-keajaiban badi'ah ini, ya, sama ya maknanya yang dimaksud. Jadi kalau istilah bahasa Sunda yang badai ini keahengan-keahengan, keistimewaan-keistimewaan semua ciptaan-ciptaan Allah. Wa ila ifadatihi al-yaqina, dan kepada memfaidahkannya, sebab yang kedua ini al-yaqina, kepada keyakinan seseorang hamba, al-isyaratu, bahwasanya isyarah dari Allah dalam Qur'annya biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Allah Ta'ala berfirman, sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, kepada tanda-tanda kami fil afaq, ya, fil afaq, di semua pajajahan, semuanya akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami, tanda-tanda keberadaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda dengan kesempurnaan kami, tanda-tanda keesaan kami, tanda-tanda kami. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka juga kami akan perlihatkan kepada mereka, hatta yatabayyana, sehingga jelas lahum, kepada mereka, annahu al-haq, bahwa sungguhnya itu al-haq adalah hak. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua keadaan, dan di dalam penciptaannya Allah memperlihatkan kepada kita, kepada tanda-tandanya Allah Jalla Jalaluhu wa'ada, agar dilihat oleh kita, agar diresapi oleh kita, agar ditelaah, dihayati oleh kita, sehingga dengan penelaahan tersebut kita akan semakin yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, ini isyarat ya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah terhadap faktor penyebab yang kedua yang bisa menguatkan keyakinan. Lalu as-sababus salis, sebab yang ketiga yang bisa menguatkan keyakinan adalah ayya'mala, si hamba itu harus melakukan ala muqtadha ma amana bihi, terhadap ketentuan apa-apa yang mana dia beriman terhadap apa-apa tersebut, zahiran wa batina, baik zahirnya maupun batinnya, lakukan ya, lakukan apa yang menjadi ketentuan dan ketentuan yang sudah ia imani, yang sudah ia yakini, agar keyakinannya semakin sempurna, garap, lakukan. Wa yusammira fi dzalik, harus sungguh-sungguh dalam hal itu. Wa yabdulal istita'ah fi ma hunalik, harus mengerahkan segala kemampuannya dalam hal itu. Apa saja, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Syekhi Al-Walid apa? Ayahanda Ahmad Taha rahmatullah alaih, bahwasanya Allah, beliau diajarkan oleh ayahnya yaitu Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu, dan diajarkan oleh gurunya di sini
yaitu Syekhus Suyuh Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu, dan diajarkan oleh gurunya Abu Ya'lon, ya, kayak Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu, dan ayah beliau yaitu Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu anhu, dan diajarkan juga oleh gurunya kayak Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu ta'ala. Apa keyakinan yang sempurna? Di antaranya apa? Di antaranya apa yang dikatakan oleh gurunya harus diamalkan, disaumi doa-doa. Kalau belum jadi, kan tidak boleh berhenti dari upaya dan usaha, termasuk saumnya. Ulangi lagi, sehingga semua doa-doanya harus jadi. Ini didikan guru-guru seperti itu, ya. Sehingga tidak boleh pindah dari satu doa ke doa yang lain kalau Masya Allah tidak melihat tanda-tanda ijabah, tanda-tanda kabul, apalagi sampai mengijazahkannya lagi kepada yang lain. Subhanallah. Sehingga kalau begitu kaidahnya, maka kita tahu bahwasanya santri-santri di zaman dulu, ya, mereka-mereka itu Masya Allah tidak hanya mengkaji keilmuan saja, tapi sampai kepada kesempurnaan keyakinan, sampai kepada mustajab doa. Sehingga kita tahu hebatnya santri-santri dulu karena ternyata kaidahnya seperti itu. Kalau yakin kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kan? Kalau belum jadi astajib lakum, maka ud'uninya harus diupayakan terus sampai membuahkan astajib lakum. Kalau belum astajib lakum, jangan pernah berhenti. Allah, Allah, Allah. Kasih doa ini, nih, dawamkan. Ini faidahnya begini, 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 begini. Ini di dunia, bukan di akhirat. Di dunia, kan? Saumi, toh? Saumi, Masya Allah. Sehingga Amar Rende pernah bilang sama apa? Eh, lamun doa tematih kudu dipuasaan. Lamun dipuasaan tematih matang puluh, eh. Lamun matang puluh tematih mutih. Lamun mutih tematih mati gini. Mati gini matih wae cenah, eh. Jawab. Itu sampai ada tertiban seperti itu. Artinya memang pendidikan keyakinan, ya, ulama-ulama dulu Masya Allah kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tidak ada yang keluar dari pesantrennya untuk mukim, untuk berdakwah, kecuali semuanya min ahlil kamal, sudah menjadi orang-orang sempurna dalam keyakinannya. Maka pantas, ya, keluaran santri-santri khirij, ulama-ulama yang dulu Masya Allah raja-raja tunduk, ya kan, sultan-sultan tunduk, sehingga raja-rajanya ikut pesantren, sehingga putra-putrinya dipesantrenkan ke ulama, sehingga ilmu pesantren itu menjadi Masya Allah, ya kan, sesuatu yang tidak ada bandingannya di muka bumi. Sihir-sihir semuanya, kegagahan-kegagahan yang tidak atas dasar keimanan, semuanya menjadi lenyap, semuanya kalah, semuanya Masya Allah dengan ajaran-ajaran pesantren. Sehingga pesantren dulu itu dikejar oleh semua manusia-manusia yang tahu, mukminin yang tahu, ingin pesantren, ingin, walaupun harus melintasi lautan, kan? Ingin pesantren, walaupun harus keluar negeri, subhanallah, karena hebatnya ajaran pesantren. Kenapa di zaman sekarang ini banyak umat Islam sendiri yang tidak mau ngaji ke ulama, tidak mau pesantren, tidak mau memesantrenkan anaknya, ya? Ini kan dipermasalahkan.
Maka Al-Fakir sendiri tidak berani menyalahkan umat Islam secara mutlak, walaupun memang itu salah. Itu salah, bahwa ajaran yang di pesantren adalah ajaran yang sakral. Ajaran di pesantren adalah ajaran untuk keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Ajaran di pesantren adalah ajaran yang datangnya dari Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta. Fahmi, datangnya dari sebelah sananya, sebelah atasnya, langit ketujuh. Subhanallah. Ajaran di pesantren itu ajaran seperti itu. Ajaran di pesantren adalah ajarannya para rasulnya Allah. Ajaran yang sangat suci, yang sangat agung. Tentu umat Islam juga tentu ada yang salah. Namun tidak mutlak. Kenapa? Karena kemungkinan ini ada faktor penyebab kenapa tidak diminati ajaran pesantren ini. Di antaranya apa? Hilangnya bukti-bukti, kan? Hilangnya, ingat, bukti-bukti daripada ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya mustajab doa. Ini bukti-buktinya mustajab doa. Kalau menghadapi orang yang diijabah doa, siapapun akan segan. Kenapa? Doanya ini dikabul, ini kan? Doanya dikabul. Bilang hidup kepada yang sudah mati bisa hidup. Bilang mati kepada yang hidup bisa mati. Orangnya ini sudah didengar oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini ajaran pesantren. Namun dulu, kan? Sekarang sudah mulai hilang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi muslimin kepada kejayaannya. Mengembalikan muslimin kepada kejayaannya, wa ila ifadatihi, dan kepada memberikan memfaidahkannya. Sebab yang ketiga ini al-isyaratu, bahwasanya isyarah dari Allah biqouli ta'ala dengan firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang fina di kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami berjanji akan memberikan petunjuk sesungguh-sungguhnya kepada mereka, kepada jalan-jalan kami, sehingga mereka bisa bertemu dengan kami, sehingga mereka mengenal kami, sehingga mereka dekat dengan kami, mereka menerima ridho kami, cinta kami, sayang kami, dan ijabah dari kami. Allah, 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 semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menggarap semua faktor penyebab yang tiga ini, sehingga kita mendapatkan keyakinan yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu adzan.